Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hari ini hari Jumat. Kita ada di grosir Bajuku Cikarang. Sedikit-sedikit nge-review seperti biasa untuk postingan teman-teman di YouTube seminggu sekali. Nih ya, buat yang pengen tahu suasana di gudang grosir Bajuku pagi-pagi baru buka. Oke. Nih, kita spill, ada sedikit-sedikit. Ini kiriman, tapi belum lengkap barangnya. Ini mesen pokoknya 150 lusin. Kaos-kaos belang anak. Ini usianya dari mulai 1 tahun sampai usia sekitar 11 atau 12 tahunan. Ini harga yang XS-nya ini 6.500 untuk harga agen. Ini satu plastiknya isi selusin ya. Ini best seller ini. Untuk kiriman ke Makassar, dia minta, si bapaknya minta 150 lusin di mix. Ukurannya di mix, ada SS, ada S, ada M, ada L, ada XL. Per size-nya itu beda-beda harga ya. Paling selisihnya dari 7.000 seribuan lah. Naik size itu paling selisihnya seribuan. Per packing tadi itu isinya selusin, satu lusin itu satu ukuran, beda-beda warna semua, beda-beda coraknya juga, si salurnya beda-beda juga. Itu juga yang bapak dari Makassar itu pesan juga yang model kerahnya. Model kerahnya juga dia minta 50 lusin, kalau model yang itunya 100 lusin, model yang tanpa kerahnya. Oke. Nah, kita sekarang ini pengen review nih. Kita lagi ada pembukaan yang mau bikin kaos kurban. Nah, ini kita mau spill ya. Untuk kaos kurban. Untuk kaos panitia kurban ya. Panitia kurban. Nah, ini udah ada yang pesen kemarin orang Kera Asri. Yang lainnya masih banyak yang belum beres produksinya. Nah, ini untuk tampak depannya ya. Tampak depan ya. Ini ukuran XL ya, Pak. XL. Okay. Itu saya pakai XL. Ini pakai 71. Pak Ardi pakai ukuran XL, berat badan 71. Terus ini pakai sablonnya DTF ya, Pak. Belakangnya ada itu enggak, Pak? Nah, oh, belakangnya juga ada. Ini yang contoh ini, untuk yang sampel ini pakai bahan polyester. Ini kardet apa PE? Kardet ini. Oh, ini kayak ini kardet ya. Nah, kalau yang dipakai Pak Ardi PE ya, Pak? PE. Kalau yang PE ini harganya berapa, Pak? 25.000 ya. Oke, minimal ordernya 2 lusin. Itu proses pembuatannya seminggu. Atau kurang dari seminggu sih rata-ratanya, tapi kita pahitnya seminggu aja bilangnya. Terus kalau yang kardet itu harganya berapa, Pak? Yang mana? Yang kardet 30. Nah, untuk yang ukuran XL yang dipakai Pak Kardi itu lingkar dadanya 104 cm, panjang bajunya itu 72 cm. Untuk yang L-nya, untuk ukuran L-nya itu lingkar dadanya 96 cm, panjang bajunya itu 72 cm juga. Yang M-nya lingkar dada 90 cm, panjang bajunya 69 cm. Untuk pengen naik ke XXL atau 3XL atau 4XL itu kena cas 3.000 per size-nya. Misalkan dari XL pengen jadi XXL naik berarti 3.000. Nah, untuk naik ke triple XL itu dia naik berarti 6.000 berkelipatan ya. Mau tangan panjang juga bisa, tangan panjang naik harga 5.000. Untuk warna suka-suka. Iya, warna desain juga suka-suka ya. Suka. Mau kita yang bikinin atau dari panitia? Dari yang mau pesannya bisa pemesannya. Oke. Pak, kita itu, Pak. Hah? Setelan yang baru, Pak. Oke. Yang baru datang kemarin. Ini harganya berapa, Mas? Harganya nantilah di posting lah. Ini ada setelan yang baru datang ya, untuk bahan kringkel tebal. Kringkel ya. Oh, besar, Mas. Ukuran besar nih. Ukurannya LD-nya sekitar 120-an ya. Ini ujung lengannya pakai karet. Ininya pakai kancing. Terus udah sama celana ya, Pak? Nah, ini celananya nih. Untuk harganya nanti di posting deskripsi ya, ada di deskripsi postingan. Ada sakunya nggak, Pak? Sakunya ada. Ada ya, ada saku satu. Saku panjang, kalau
biasanya rata-ratanya panjangnya 95-an lah, 95 cm biasanya. 100 panjangnya. 94 cm. 64.000 harganya. Nah, ini udah keluar nih. Tapi belum ini nih, baru datang banget soalnya. Baru datang. Ada dua ini apa ya? Dua model ya? Dua model nih, ini modelnya. Itu model 1. Ini model yang satunya lagi nih. Kebetulan belum ada di display nih. Itu full kancing ini yang. Ini pakai kancing juga. Enggak, ini polosan. Oh, ini. Oh, ini ada ininya nih di tangannya nih. Oh, ada sakunya di atasnya. Oke, oh ini gede juga Pak. Pak Kardi munduran Pak. Oh ini modelnya dia depannya kayak crop top gitu ya. Tapi enggak sih, enggak crop top, masih bisa dipakai buat muslimah. Oke. Oh enggak pakai karet, yang model satunya lagi ya. Oke, ini modelnya geblus, enggak ada kancingnya, enggak ada seret-seretting. Terus ini nih celananya juga. Ini satu set juga ya, satu set juga pakai. Pakai kantong juga ya Pak. Ini pakai karet. Untuk bahan keringkel ya, jangan lupa ya. Iya, bahannya keringkel. Untuk warnanya serian ya. Warna seri ada 7 per itu. Ada 7 warna. 7 warna. Oke. Bisa 10 lah. Pas 10 ya. Bisa 10 warnaan lah. 10 warna ya. Oh. Ada 2 model ya. Satu full kancing, satunya pakai kancing kantong. Kalau mau order 6 berarti ntar kita mix ya. Warnanya kita campur semua biar bervariasi. Oke, Pak, terus apa lagi, Pak? Oh, yang kemarin kehabisan nih, yang itu. Hah? Kaos distro. Oh, kaos distro. Banyak ya baru datang ya. Kaos distro untuk dewasa ini yang size ML XL-nya itu 23.000. Oh, yang untuk size big size-nya 25.000. Nih packing-nya kayak begini nih. Kemarin datang banyak. Banyak banget. Ini lagi bagus ini penjualannya, alhamdulillah. Ya, yang kemarin belum kebagian, buruan. Iya, banyak yang nggak kebagian. Kehabisan. Nanti sih ada. Kalau motifnya itu banyak, ada yang banyak. Ada yang gede seperti itu, ada yang simple kecil. Kalau kemasin itu isi 6, tapi udah 6 warna Om. Iya, udah. Jadi ada 6 warna, 3 ukuran dalam satu pack ini. Satu pack ini ya, satu ya, motif ya Pak ya. Satu motif. Oke, ini bagus nih. Ini yang mereknya tuh silver nih. Silver betul. Ini dia udah pakai ini juga ya, woven, udah pakai hangtag-nya lengkap. Pokoknya bagus ini, lagi bagus penjualannya, best seller nih. Datang banyak terus. Habisnya cuma sejam, cuma berapa jam kalau habis. Pak. Terus apa lagi Pak Kardi? Oh, itu setelan anak yang baru diposting tadi, Pak. Ada nggak apa yang udah jadi display? Ya. Set bordir. Hei, Josby. Ya? Bebas pak yang mana aja pak. Oh, ini apa, nah, belum jadi display pak. Untuk motifnya banyak. Nah. Motif banyak, warna banyak, campur-campur. Ntar kita mix pokoknya. Ini yang untuk 78 tahun. Oh, ini 78 tahun ya. Jadi nomornya 16, 18, 20. Oke, okay, satu serinya ya. Untuk harganya nanti udah di ini sih, udah di share harganya di grup atau di Telegram atau di Instagram. Ini bahan apa ini? Ini bahannya bahan karet ya. Iya. Sablonnya juga ini bagus nih. Sablonnya. Iya, ada hangtag-nya. Ada hangtag, ada sablon size juga nih di sini. Oke. Oh iya, ini tadi baju panitia kurban itu sablonnya pakai sablon DTF ya, biar cepet prosesnya, proses produksinya biar cepet. Tapi rata-rata nggak nyampe 1 minggu sih beres. Oke, siap. Ya, cukup dulu. Nomor Pak Kardi Pak. Video hari ini ya, kalau mau order ke nomor saya bisa ke 0857 22 62 24 33, atau bisa datang ke gudang, langsung ke gudang kami di Jalan Beruang Raya Blok D2 nomor 21 atau tepatnya di depan SMA 1 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Bekasi ya. Oke. Okay. Silakan ditunggu kedatangannya atau orderannya bisa ke admin kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.